Benda tu ada getah. Jadi kita kena bersihkan juga. Dia kena bersihkan. Jangan ada benda yang menghalang air dalam tubuh badan boleh rasa. Ya? Ya, ya. Jadi, ceritanya, sekiranya tattoo. Kepala orang kandung kat belakang. Jangan di ambil pisau itu. Jangan menyakiti jenazah. Tengok jambang. Janggut. Banyak lagi jambang itu kan. Dia dah mati, kita pukul. Boleh tak? Tak boleh, jangan. Jangan dibuat. Rupanya panjang. Jangan di jangan dipotong. Cuma dibersihkan tadi. Begitu juga bulu ketiak. Ya Allah. Kan? Jangan. Kali tak nampak bulu hari-harinya. Tengok. Bukan. Ambil buku. Boleh tak? Jangan. Jangan buat. Bila mana dah meninggal, jangan diubah pada tubuh badan jenazah. Ada berlaku ni. Gambar buku semua. Dibersihkan. Bulu-bulu ketiak dibersihkan. Ada. Jadi itu. Jadi persediaan kita. Kalau kita mandikan jenazah, bentanglah kain ini. Bentanglah kain ini. Jangan mandi dulu, baru bentang kain. Kering jenazah langsung. Kecuali kalau kamu yang tolong. Yang separuh mandi, baru bentang kain. Itu cantik. Itu tak bisa. Kiranya tak ramai, bentanglah kain ini. Jadi inilah peralatan-peralatan ini. Kapas. Air mawar. Dapur baru. Ini pacai yang dipanggil serbuk kayu sedana. Wangi. Warnanya macam kunyit. Jangan salah beli. Ini saya cakap. Beli dekat India, cakap nak kunyit. Dia bagi dia pacai. Kita betul-betul balik-balik. Gaul dengan kata kembung. Goreng. Isteri berlugus, beri suami makan. Pasang berbuih mula laki mati pun. Makan ni. Jangan. Ini sabun. Ambil belilah sabun yang baunya agak kuat sikit. Bau dia kuat. Ini atas. Ini tadi kain ni. Kain kapal. Kain kapal ni, saya suruhkan pakailah yang merahnya. Masker lebar itu. 60. 60 lerang. Kalau 60 ni, macam besar macam saya ni pun, buat ke kapal. Tapi kalau dah besar 280 kilo, 300 kilo, memang tak muat. Saya pernah mandikan jenazah beratnya 300 kilo. 300. Kepala dah terbenam di dalam. Banyak otot-otot dia ni. Aku, orang ni dah berlapis-lapis, 3-4 lapis. Aku kita kena hati-hati nak ratakan air satu badan. Aku kita kena peka. Tak semudah tu mandikan jenazah ni. Dan panjang kain ni 2 meter setengah. 2 meter setengah ni, tinggi saya pun insyaAllah lepas. Tak ada masalah. Boleh dibunjut atas dan bawah. Itu dia. Jadi, inilah persediaan kita. Lepas tu, yang ambil kainnya yang berwarna putih. Sunnah dia warna putih. Abdulnya 3 helai. Bagi lelaki. Kalau dijadikan nanti kalau ada nak buat jubah, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Tak ada pun, tak ada masalah. Begitu juga serban. Sekiranya kalau arwahnya dulu berwasiat, pakaikan aku kain ihram ni. Bila mana aku mati nanti. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Serban ni dulu aku pakai di masjid selalu. Buat sembahyang. Besok mati, pakaikan serban ni. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Selagi dia tak berwasiat yang tak baik, kita kena buat. Tapi kalau berwasiat yang tak baik, jangan dibuat. Contoh, besok kalau aku mati, tanah surau ni, aku apa? Aku beri pada anak aku yang sulung. Boleh ke? Boleh tak? Sepat tu, betul tak? Tak boleh, jangan. Itu wasiat yang tak baik. Jangan dibuat. Wasiat lagi tu benda tak melanggar syarak, teruskan. Ada masalah. Ada persediaan kita. Sebelum tu, kita kena sediakan tali. Sebelum kita bentang kain, kita perlu sediakan tali. Tali 5. Kepala, dada, pinggang, lutut dan kaki.
tu kepada, dada, pinggang, lutut dan kaki. Ini tali dia. Ada satu tu. Jadi kita akan lengkapkan tali. Belum mandi. Adik kaki. Adik pai. Boleh sama-sama. Kepala, dada, pinggang, lutut dan kaki. Itu boleh. Buat dulu. Kalau ikut betul, dia dah siap betul. Kalau belum betul, kalau belum ada apa, belum ada tadi, kita dia siap. Kain yang kita beri tadi ni, kita potong. Cakap dengan dia, nak beri lebih pun tak pun. Yang penting 7.5. Lebihnya kita boleh buat benda lain. Okey. Nak tengok 7.5. Nak kena potong. Kalau kita belum potong lagi kainnya. Satu. Ini. Ini boleh kat Satu. Dua. Apa lah? Dua. Tengah. Boleh faham kan? Satu, dua, tengah. Tengah. Hati saya tu. Semua macam ni. Boleh ingat kan? Boleh faham? Baik. Buka. Kena buat. Nanti boleh tahu. Boleh pandai ni. Masuk letak bawah kain. Kita tak buka. Buka. Kain yang pertama. Kain yang kedua. Ini saya tutup. Sebab tu saya di amanah pejabatkan di dengan sama. Jangan buat yang susah-susah. Buat yang mudah, yang orang senang faham. Inilah dia. Ni 300 ni. Jadi tadi semua ni letak bawah. Kemudian dia ni. Jadi potong, cara potong. Satu, dua, tengah. Kalau sekiranya belum dipotong-potong. Boleh faham kan? Jadi ni yang akan tutup pada jaga tadi yang kau buat ni. Cubalah buat berani-berani dah. Tak ada masalah. Nanti cara dia macam ni. Lepas tu kadang kita buat jadi. Kemudian kita petang baru kita pergi mandi. Sekiranya ada kain lebih, kita dah potong. Jadikan empat. Kamu dah potong. Dua. Jadikan empat. Kemudian kain yang lebih tadi ni boleh kita bunjut, buatkan bunjut. Supaya tak licin nak mandi kain lebih. Jadi saya sarankan, sekiranya mandikan jenazah, pakailah gelap. Pakailah, walaupun dia sakit biasa sekali pun. Pakailah gelap. Tapi kalau waris saya terdekat, kalau tak nak pakai, terpulang kepada dia. Tapi sebagai kita yang nak uruskan, pakailah gelap dan buat, belilah kelengkapan apron tu. Apron getah pun dia pakai. Dan galakkanlah pakaikan mask gitu. Supaya nampak yang kita ni memang bersungguh. Jangan ada sambil lewa lah. Tapi sekiranya ada kematian yang orang kampung tu sakit berjangkit, hantarlah jenazah ke hospital. Janganlah urus sendiri. Hati-hati. Tak sekadar tak semudah tu kita nak uruskan jenazah ni. Nampak mudah je tu. Tapi pasangkan diri untuk beranikan diri tu bila mana kita uruskan jenazah. Baik. Sekarang ni kita dah buat ni. Kemudian nanti kita akan campur ke dengan air. Kita boleh pergi ke tempat kami dah tadi. Semua.